Pemirsa, Presiden Joko Widodo tiba di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat Minggu siang. Presiden Jokowi yang didampingi oleh Ibu Negara Iryana disambut meriah oleh warga setempat. Presiden Jokowi sebelumnya telah menjanjikan akan mengunjungi Papua. Pernyataan itu disampaikan ketika merespons terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua Barat terkait dengan isu diskriminasi. Presiden Jokowi ketika itu tidak langsung berkunjung ke Papua karena beberapa agenda di Jakarta termasuk baru usai pemilu dan juga persiapan pelantikan Jokowi kembali sebagai presiden untuk periode kedua. Presiden Jokowi menepati janjinya untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat. Presiden tiba di Sorong, Papua Barat pada Minggu pagi. Kemudian presiden dan rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Pegunungan Arfak. Bang, mau nyusul. Terima kasih. Terima kasih.